tafakkarufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ismi Ustazah Fida. Ismi Aura fil fasli sadis. Alhamdulillah di hadal yaum ana ma'a Kak Aurel. Nah, di sini alhamdulillah rabbil alamin Kak Aurel sebagai juara 1 MTQ 2022. Wow, keren sekali Kak Aurel. Nah, sekarang Ustazah ingin tanya ke Kak Aurel. Kak Aurel ini juara 1 MTQ 2022, alhamdulillah ya. Nah, Ustazah ingin tahu bagaimana perasaan Kak Aurel setelah menjadi juara 1 MTQ 2022. Alhamdulillah sangat senang dan dapat motivasi saya untuk lebih sering belajar Al-Qur'an lagi. Kemudian saya senang juga karena ini tahun terakhir saya di SD IKT. Tahun terakhir dan melukis prestasi ya, tentunya luar biasa sekali Kak Aurel, alhamdulillah. Nah, itu ya Kak Aurel, untuk selanjutnya yaitu saya ingin tanya Kak Aurel, bagaimana sih cara-cara Kak Aurel atau tips Kak Aurel sehingga Kak Aurel menjadi juara 1 di MTQ 2022? Bagaimana cara Kak Aurel sehingga Kak Aurel mengajinya bagus, mahfudz hurufnya bagus, tajwidnya, tartil Qur'annya bagus, itu bagaimana Kak? Coba di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Yang pertama untuk teman-teman untuk sering-sering mendengar murotal. Iya, murotal yang pertama. Kemudian kedua bisa belajar beberapa tajwid. Kemudian yang ketiga, istiqomah untuk selalu hafalan juz 30. Istiqomah untuk selalu hafalan juz 30 ya. Intinya murojaah setiap hari itu kuncinya teman-teman menurut Kak Aurel ya. Nah, sekarang Ustazah ingin tahu nih Kak ya. Kak Aurel ini sudah hafal berapa juz Kak? Alhamdulillah untuk saat ini saya sudah hafal 3 juz. Masya Allah teman-teman, jadi Kak Aurel ini selain juara 1, Kak Aurel juga hafal 3 juz ya Kak Aurel ya. Alhamdulillah surat Al-Baqarah sama surat Al-Imran ya. Alhamdulillah rekanan, keren sekali Kak Aurel ya. Jadi di sini Kak Aurel, meskipun Kak Aurel menjadi juara, jangan lupa tetap belajar ya, tetap belajar Al-Quran dan ditingkatkan lagi hafalannya supaya menjadi hafidhah 30 juz. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Kak Aurel ya, meskipun kakak mendapatkan juara 1, tapi kakak tetap harus belajar membaca Al-Quran, ditingkatkan hafalannya supaya kakak nanti menjadi hafidhah 30 juz. Amin amin ya Rabbal Alamin. Karena sesuai dengan hadis dari An Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ikra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang artinya ya, bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Al-Qur'an ini memang pedoman untuk umat Islam ya, dan nanti di akhir juga sebagai penolong untuk kita. Oke Kak Aurel, alhamdulillah rabbil alamin. Ustazah kami semua bangga sama Kak Aurel ya, di terakhir kelas 6 ini kakak mendapatkan prestasi yang luar biasa, keren, alhamdulillah rabbil alamin. Dan sekarang sebagai penutup kita jargon MTQ 2022 dulu ya Kak Aurel ya. Oke, Wahid Isnin Salasa MTQ 2022 Tauridul Quran fil Mustaqbal. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum everybody. Sekarang Ustazah Indah sedang bersama Kak Almira Samita yang mendapatkan juara 2 MTQ 2022 kelas 6. Oke Kak Almira, bagaimana perasaannya? Senang. Ya, karena mendapatkan juara MTQ 2022 kelas 6. Senang karena mendapatkan juara 2 MTQ 2022. Oke, bagaimana usaha kakak untuk menggapai prestasi? Saya ngaji setiap habis maghrib, lalu menghafalkan ayat-ayatnya untuk saat final, mendengarkan notam di YouTube, belajar irama-irama. Kakak kedepannya supaya tetap semangat mengaji, apa kak? Karena mengaji itu berada, tentu saja harus dilakukan. Oke, halo, selamat
2022 kelas 6. Selamat ya Kak Brilian ya prestasinya. Gimana perasaan Kakak? Ya, alhamdulillah senang. Senang, senang untuk bagaimana coba di sini? Senang itu bisa habis berusaha ya teman-teman. Coba kita tanya usaha Kak Brilian untuk meraih prestasi ini bagaimana? Berapa lama durasinya, mungkin setiap hari berapa jam? 30 menit, tapi rutin ya, konsisten ya. Itu teman-teman kuncinya sang juara adalah konsistensi buat kakak seperti ini. Terima kasih Ustaz. Go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama juara keempat MTQ 2022. Gimana perasaannya, Mas Raffi? Perasaan saya senang karena perjuangan saya. Perjuangannya tidak sia-sia ini. Perjuangannya bagaimana, Mas Raffi, supaya bisa menjadi juara? Secara konsisten ya pastinya ya, rutin istiqomah biar tetap menjadi juara. Untuk orang tua bagaimana dukungannya ke Mas Raffi supaya menjadi juara seperti ini? Ya biasanya orang tua juga membantu untuk seperti melihat apakah ada salah atau tidak. Oke, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi bersama sang juara harapan 2 MTQ 2022 dengan Mas Nabil. Gimana perasaannya menjadi juara, Mas Nabil? Senang sekali. Senang sekali ya. Untuk menjadi juara apa yang dilakukan? Usaha-usahanya Mas Nabil? Istiqomah dan belajar. Belajar terus di rumah secara istiqomah. Oke. Kalau dari orang tua dukungannya apa, Mas Nabil? Dibantu apa sama orang tua? Ingatkan selalu belajar dan mengaji. Iya, oke. Satu lagi Mas Nabil, pesan untuk SDIK Mutiara Anak Soleh sebelum lulus SD. Pesannya apa? Semoga SD semakin maju, sukses dan bisa mengajar. Oke, terima kasih Mas Nabil. Assalamualaikum. Halo Kak Fikra. Yos. Oke, Kak Fikra dapat juara berapa di lomba MTQ ini, Kak? Juara apa? Juara harapan 3. Alhamdulillah, bagaimana perasaan kakak? Alhamdulillah, senang sekali. Alhamdulillah, Kak Fikra, coba dijelaskan kak, lomba MTQ-nya itu seperti apa kak? Membaca saja sama ditanya jawab. Membaca Al-Quran dan tanya jawab tentang apa? Tajwid. Tentang tajwid bacaan. Oke, Kak Fikra kalau di rumah sering berlatih untuk membaca Al-Quran dengan tajwidnya, Kak? Iya. Ya. Kalau waktunya? Kapan, Kak, kalau di rumah? Malam. Malam. Nah, menurut Kak Fikra, saat lomba MTQ ini apa yang paling membuat Kak Fikra paling menarik? Apa, Kak? Mendapatkan piala dan juara. Oke, alhamdulillah. Mungkin Kak Fikra mau menyampaikan pesan untuk teman-teman atau mungkin adik kelas karena ini adalah kompetisi terakhir Kak Fikra di SD ya. Sebentar lagi Kak Fikra akan masuk ke SMP. Pesannya apa buat adik-adik kelas nanti ketika ada lomba MTQ biar nanti juara Kak? Berlatih terus. Berlatih terus dan rajin membaca? Membaca Al-Quran. Oke Kak Fikra, semoga nanti Kak Fikra dapat juara lagi nanti ketika di SMP ya Kak Fikra. Oke, good job Kak Fikra. Thank you.